Eh, kita akan coba. Ini Honda Vespa tahun pertama, keluar pertama saya ambil. Mati dan saya itu bolak-balik cari bengkel, kagak ada yang jual nilai seperti ini. Oke, setelah saya mempelajari ternyata dia ada di dalam, di belakang IC dalam ini ya, di bawah kilometer. Oke, kita coba dulu. Kita coba nyalakan motornya. Kita klik. Ternyata tidak bisa ada fungsi. Karena awalnya apa? Kena air. Setelah di steam, air masuk, kelamaan dia berjamur dan terjadi konsleting di IC-IC ini sampai berwarna hijau seperti jamur. Akhirnya konslet. Nah, cari solusinya. Pertama, ini ada warna kode B dan L, dan itu kabel black. Nah, L itu light, berarti lampu. Oke, di sini ada 3 kabel. Kita ambil yang B. Ya, saya jujur sedikit. Yang B, L, serta E. Oke, saya tempel ke sini. Nanti apabila kelanjutannya kita tinggal beli.